Setelah 9 bulan bertugas mengamankan tapal batas Indonesia di Papua, ratusan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini akhirnya kembali ke markasnya masing-masing. Lapor, upacara penyambutan Satgas Unit Mekanis 413 Kostrat dan Unit 474 Lagu Sumpah kembali dari daerah operasi. Siap dimulai, hadirnya pasukan. Siap diperiksa. Mereka kembali melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menggunakan KRI Tanjung Kambani pada hari Rabu 29 Maret 2017. Ratusan prajurit TNI itu menjejakan kakinya di Dermaga Samudra 02 Tanjung Mas pada hari Rabu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ratusan tentara ini berasal dari dua satuan pasukan infanteri, yakni Yonif 407 Padma Kusuma dan Yonif Mekanis 413. Upacara penyambutan kembalinya kedua satgas tersebut dipimpin Inspektur Upacara Pangdiviv 2 Kostrat, Mayjen TNI Beni Susianto SIP. Dalam amanat Pangdam Diponegoro, Mayjen TNI Jaswandi mengucapkan selamat datang, terima kasih sekaligus rasa bangga serta penghargaan yang tulus atas dharma bakti dan pengabdian yang telah para prajurit curahkan dalam melaksanakan tugas operasi. Usai melaksanakan tugas operasi, para prajurit melakukan konsolidasi dengan tindakan administratif serta prioritaskan pemeriksaan terhadap alat peralatan, persenjataan, dan seluruh perlengkapan lainnya. Diharapkan para prajurit segera dapat menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan baik di dalam maupun di luar satuan, sehingga kepulangan prajurit dapat diterima baik oleh keluarga, kawan, maupun masyarakat. Selama bertugas di wilayah perbatasan RI Papua Nugini, selain melakukan patroli, melaksanakan berbagai kegiatan seperti pemberian bantuan kesehatan, bakti sosial, dan kegiatan untuk membantu masyarakat.